Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua subscriber yang menonton dan yang bukan subscriber pun selamat menonton dan jangan lupa tekan subscribe. Okey, hari ni topik dia lain sikit sebab ini ialah topik yang jarang, yang ini bukan kandungan channel aku. Bab politik ni sebenarnya ialah bab yang aku tak suka nak sebut dalam video-video aku. Tapi oleh kerana ada pada aku lah yang menarik, maka aku akan ketengahkan isu ni, iaitu mengenai PRK Cini, Dun Cini ya. Nah, di bawah Parlimen Pekan di negeri Pahang. Seperti yang korang pun tahu PRK Cini ni ibarat aku sebut direct je lah, umpama cencaru makan pagi. Okay, kalau selama hari ni korang biasa dengar pepatah cencaru makan petang, maksudnya last-last minute pulun, last-last minute menang besar, makan besar. Tapi pada PRK Cini ni aku umpamakan sebagai cencaru makan pagi, cencaru makan pagi, iaitu menang awal, kenyang awal dan sebagainya, yang mana semuanya awal je. Dan aku boleh cakap pertandingan tiga penjuru ni di antara BN dan dua calon bebas ni memang itulah umpama cencaru makan pagi bagi Barisan Nasional. Kerana kursi ni pun pada PRU yang lalu dimenangi oleh BN dengan majoriti yang agak besar. Tapi kali ni pun dengan kehadiran dua orang calon bebas, kita dah tahu dah siapa yang menang. Seperti yang korang rasa, aku pun rasa pertandingan PRK kali ni memang tak sengit lah, sebab satu parti besar menentang dua calon bebas. Dia yang bestnya kalau satu parti besar ni berlawan one on one dengan satu parti yang besar jugalah. Contoh macam BN menentang PKR, BN menentang Amanah, BN menentang DAP sebagai contoh. Tapi malangnya pihak Pakatan Harapan tak meletakkan gabungan Pakatan Harapan ni, yang mana DAP, PKR dan Amanah ni tidak meletakkan calon dan tak bertanding pun. Tapi sebaliknya dua orang calon bebas. Makanya bila tiada parti yang besar bertanding sesama sendiri, jadi kita dah tahu lah siapa yang bakal jadi pemenang. Dan kita pun yalah, walaupun itu PRK Dun di Pahang, tapi seluruh rakyat Malaysia teruja juga nak tengok keputusan dia. Tapi disebabkan tak ada parti yang besar ni yang bertanding, hanya BN menentang calon bebas, maka kita tak terlalu excited nak tahu keputusannya, sebab kita dah boleh tahu dah siapa yang bakal menang. Kehadiran dua orang calon bebas ni aku pun tak tahu, mungkin terlalu kaya ataupun banyak duit, banyak harta sanggup untuk bertanding. Sedangkan mereka pun tahu ni kemungkinan untuk kalah tu dah ada, dan tak mustahil hilang wang pertaruhan pun boleh jadi juga kan. Jadi mungkin ada lah pihak-pihak yang sponsor, kita pun tak tahu. Kita boleh anggap macam tu lah kan. Siapa je yang nak pergi buang duit jadi calon bertanding sedangkan dah boleh agak dah akan kalah. Tapi mungkin ada lah kan. Kita tak nak cakap apa-apa, kita tak nak ulas bab proksi memproksi ni. Tapi tak mustahil di sponsor. Sebab apa? Jikalau BN menang tanpa bertanding, tak ada calon yang nak lawan, jadi nampak sangatlah macam tak ada perlawanan dekat situ. Jadi mungkin ada proksi-proksi lah ni kan semuanya. Jadi itu saja daripada aku. Politik bukan niche aku, tapi kadang-kadang kalau sesuatu berkenaan dengan politik tu menarik perhatian aku, aku akan ulas juga dalam video aku. Jadi itu saja daripada aku. Cencaru makan pagi bukan petang ini kali. See you guys in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.